Kenapa kita tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat pun berselawat. Maka semestinya seluruh alam ini memenangkan selawat kepada Rasulullah SAW. Mawang yang nanggurta, apabila nanggurta, Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan puasa, nanti mau puasa pengatalan. Allah perintahkan naik haji, Allah tidak haji. Tapi ina parente pun Allah Ta'ala masalawat min diolah pengatalan masalawat. Apa nasangayakna? Inna allaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, senantiasa berselawat kepada nabi. Dalam tata bahasa Arab, di yusalluna ya, yusalluna namanya fi'il mudhari. Apa maknanya fi'il mudhari? Perbuatan sekarang dan akan datang. Artinya apa? Semenjak Allah menyatakan itu, Allah sudah berselawat dari dulu dan sampai hari kiamat bersama para malaikat. Endang ni ruang biasa. Apa maknanya Allah berselawat? Nabi yang kita pemasih. Siapa yang berselawat satu kali, nabala si pengatana ke 10. Artinya kau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mesti salawatmu selalu dibalas oleh Allah. Bismo, satu kali seumur hidup kamu mengucapkan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nabari pengala ta'ala tahu surga, itu sudah cukup bagi bismo. Cuman kita tidak tahu salawat yang mana yang dibalas oleh Allah. Makanya jangan pernah berhenti bersalawat. Ya mudah ya, mengapa itu indiolota? Orang terdahulu itu muak dengan apa kau? Mak barzanji dulu. Mulai dia lahir ke dunia disambut dengan barzanji, digunting rambutnya, tadi dibacakan asyraka. Kayangi sunnahin, mak barzanji bumi. Kayang bumi melu ilika, mak paci mak barzanji bumi. Setelah beberapa lama kurang nikah mi anak bumi bainera mak bersanji bumi, hidupnya penuh dengan bersanji. Mak paket de ibu yang mak bersanji, mak parabungi lopi mak bersanji, mak paning sawi syukurani mak bersanji, beli motor beli mobil mesti mata mak bersanji. Apa batuan dia? Allah beri dia rahmat. Nabi yang dikumala ta'ala pemasih mau sholat alaihi sholatan wahidan sallallahu bi asyram. Nabi dikumala ta'ala ke 10. Kalau Allah berselawat artinya kamu diberi rahmat. Apa isang rahmat? Pemasih di ite sarake-rake nese iya misum. Apa di marake corona muak nama saya kumala ta'ala anda ngurung narua corona. Kan jamaah sekalian yang sama berbahagia. Wa malaikatahu, apa betul nabi Allah sallallahu alaihi wasallam salawat topai malaikatna. Malaikat untuk apa dia berselawat? Selawatnya malaikat itu untuk kita. Kita di umatnya. Mau membaca salawat, masalawai malaikae laudio. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Dia salawatna malaikat. Jadi kalau anda mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma'wangi malaikat Allahumma gfir bulanan, ya Allah ampuni ini hamba ini, rajin itu di masalawat. Dia sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang sama berbahagia,